Mana dia? Ha. Okey. Firstly kan, saya bersyukur kepada Ilahi saya berada di ni untuk vaksinasi untuk atlet-atlet kan. So hari ni berjalan dengan lancar, dengan semuanya pergerakan semua lancar lah. So tak ada apa ni, tak ada masalah kan. So vaksinasi ni saya rasa macam tak ada rasa pun apa-apa pun. Biasa je. Macam ekor panca. Siapa kalau pernah ekor panca tu rasa macam ekor panca lah. Tak ada rasa pun. Okey, sebenarnya vaksinasi ni melindungi kan. So dia ada rasa sikit lah. Macam kita rasa oh melindungi. Tapi kita tetap menjarakkan apa ni lah, SOP yang perlu diperlukan tetap saya patuhi lah. Biarpun saya dah vaksinasi, saya kena patuhi peraturan-peraturan. So saya masih maintainkan apa yang saya training dan terus pemikiran saya terus ke depan lah untuk positif sentiasa untuk terus saya maju ke depan untuk mengekalkan pingat emas yang pernah saya raih. Kejohanan terakhir baru 2 hari lepas di kejohanan GP Malaysia Open second Malaysia Open di Bukit Jalil. So itulah jarak balingan saya 16.47 dan itu saya rasa untuk first kejohanan itulah the best kejohanan yang pernah saya buat sebelum ni. Paling bagus lah sebab sebelum ni biarpun 2 tahun lepas saya masuk kejohanan dalam 15 lebih. Kali ni starting dah 16, saya rasa diri confident saya tu untuk melakar lagi sejarah, insyaAllah satu hari akan dapat.